tentang pembukaan aktivitas itu mengikuti ketentuan ada di dalam kebijakan PPKM. Nah, kita di Jakarta menambahkan harus sudah memiliki vaksinasi. Jadi prinsip untuk mencegah penularan 5M itu harus terapi. Tapi ada aktivitas yang menjaga jarak itu sulit. Seperti contoh, potong rambut. Bisa nggak potong rambut jarak jauh? Nggak bisa, virtual nggak mungkin. Apakah potong rambut boleh beroperasi? Menurut ketentuan, boleh. Tapi tambahkan persyaratan, yang memotong rambut harus sudah vaksin, yang datang ke tempat potong rambut juga harus sudah vaksin. Jadi jangan diartikan kalau sudah vaksin dua kali lalu bebas bepergian kemana saja. Protokol kesehatan harus tetap diikuti. Jadi saya ingin garis bawahi, di Jakarta ada kewajiban untuk menggunakan vaksinasi. Kenapa? Untuk perlindungan kita. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.